Guna mendukung moda transportasi publik yang terpadu dan terintegrasi, PT Kereta Api Indonesia dan PT MRT Jakarta bentuk PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap transportasi umum di DKI Jakarta menjadi kelas dunia. Anies mengatakan hal ini merupakan babak baru bagi Pemprov DKI Jakarta. Dia menginginkan transportasi umum di DKI Jakarta menjadi sesuatu yang diminati, bukan dihindari. Kita memastikan di Jakarta akan ada pelayanan transportasi umum yang terintegrasi yang lebih baik. Jadi head of agreement yang ditandatangani 9 Desember yang lalu, waktu itu dengan Pak Tiko ya di sana. Pak, ini dalam waktu 9 Desember ke sekarang tanggal 10 Januari, persis 1 bulan. Head of agreement-nya 9 Desember. Kemudian sekarang kita bersama-sama menyaksikan shareholder agreement. Yang ini menandai lahirnya sebuah JV yang kita beri nama PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek. Yang menambahkan, selain dilihat dari segi ekonomi dan efisiensinya, transportasi juga bisa menjadi alat pemersatu semua kalangan. Menurutnya, jika sudah berada di transportasi umum, kedudukan tidak menentukan tempat duduk. Jadi, kita semua adalah pemerintah dan kita semua bekerja bersama. Dan alhamdulillah, ini babak baru. Harapannya nanti transportasi umum di Jakarta adalah transportasi umum yang kelas dunia. Kita tidak ingin transportasi umum kita di sini adalah transportasi yang dihindari, tapi justru transportasi umum yang diminati. Dari Jakarta, Hafidz Al-Fiski melaporkan.